Ni takut sabung ni tak ada kena mana lagi lah. Tapi tu yang dia kata sabung kita ni dari TikTok ke apa tu banyak kena mengena dah lah budak-budak ke apa tahu dah. Cuma kedai tu ada-ada dia mau nak beli tak tahu beli mana eh. Harga di kedai murah ke? Kalau boleh beli pek mahal sikit. Nanti kita nak uya itu kali ini buat ini ni. Hari ni Amo nak bawa semua adik kakak kita ni pergi tengok tetes satu kerja. Kerja jadi sale ataupun kerja jadi orang jual adik kakak weh. Dengan abajak ataupun rosaktis manik itu adik kakak. Kita nak pergi katanya nak boleh ke satu-satu orang pelanggan ataupun luka ni. Susah payah setara mana. Dah kita nak pergi klik cara kerja semacam ini. Kena guna teknik lagu mana. Ha, lagu mana kau maklumat yang kena nyok. Jom kita ikuti bersama di dalam page YouTube dan TikTok Rodi Official. Sale-sale ni bahasa siye dah. Kalau bahasa Melayu kita, oh bahasa putih dah. Kalau bahasa Melayu hak kita dak kenal tu jual lah, orang jual lah. Dak orang jual, ikutlah jual gapo, jual tepung, jual sabun, jual gapo, ikut kedai, kedai locek, kedai gapo tu. Sale lah. Orang hak jual dia kena berani. Lepas tu hak paling penting kali tu sobang dah tinggi. Buat cuan ni kita tepek wih haluda ni. Tepek wih pup. Luka mari pak, luka napak pup. Aduh lah kita ni. Kita yakin tu. Kijau layan, layan ni. Dari segi berikan. Sawit jual ni. Sawit orang ni. Yo jumpa orang. Lain pesan. Banyak pesan. Jumpa orang mudah-mudah. Jumpa orang. Orang payah kira tu. Kita kena buat ke mana. Wih tu peher. Kata kita mari jual gapo. Bagi tu jual tu. Bek mana. Landing tu. Bagi kita jual boleh ke tak boleh. Kita orang jual ni isi hak kita kena royak tu kedai tu kena jadi isi dengan hak sebenar. Hak lebih baik. Hak lebih baik kali tu kena royak hak sungguh. Biasa tak kita masuk pergi tanya kat kedai masa-masa kita nak jual barang kita dah. Lepas tu dia tak siap ambil. Ada biasa ya. Oh, biasa gitu dah. Biasa ya. Boleh ke hak tak ada ambil ni banyak ke tu kedai tak ada. Ya tu kedai ada ni buat putusan. Buat putusan nak beli barang nak gapo tu ya payah sikit. Bukan dak tahyo. Bukan tahyo. Yo hak tuai kedai sendiri dah dak. Hak tak usah. Ada kat tapi kurang mandalah. Oh kita ada itu tu. Ke banyak ke tu. Jadi kita jual tu banyak ke dia membaik. Bila kadang-kadang dia mau nampak atau kita jual tu banyak kata betul betul tung patung mah dah. Tak ada tipu tak ada poso. Pasal lagi nampak atau kita mari jauh. Mari dengan kereta, dengan gapo, mari jual. Masa nyanyu. Ambil. Haa, tu dia. Biasa tak jumpa saya? Kita kerja wapak ni, dia mahu tak tahu dulu. Ada juga. Ada? Ada. Oh, ada juga? Oh, biasa ada temu juga lah. Lepas dia jumpa macam tu, kita buat agak tu? Kalau dia mahu tak kacak tu, kita ada itu mula. Jadi kita tahu dengan automatik atau ia tu, ada, boleh dia ada urusan cara dia. Ia ada masalah gapo, tak saya jumpa dengan orang, tak saya kacak dengan orang, kalau gua ada. Ya tak sikit lah kita. Tak sikit jumpa kita. Lari kita. Malah nak kecek kita. Pasal kita jumpa pak ni buat tak tahu dulu ada dah. Ada. Ya kadang-kadang ni orang kita pun nampak pak ni. Memang ni nak jual cerak ni. Boleh fikir back tu. Boleh care tu. Ya rasa dia dah. Nampak dia jual tu. Nak main jual barang ke. Pak jual barang tu. Ya kita nak bayar duit lah. Pada mu. Haduit harga apa ni. Ya nak beli gapo ya kena itu juga dah. Ada kena sorak ada gapo lah. Jadi ada kerusing ya. Rusing lah. Ada jumpa macam tu kita buat ke mana? Buat malu diri tak? Tak ada malu dah kerana ya kita ni orang jual ya biasa ya orang jual. Kita kena teh hati di segitu. Kata kita nak jual kita orang jual dah ya kita nak terima semua. Dia mau nak kata kita, dia mau nak lari kita, dia mau nak saya beli. Tapi kalau tak saya beli tu kita kena kecek juga kali lagi kata sebab gapo. Nak tanya dia juga. Kata tak saya beli sebab gapo. Pesan hamak kita ada tak? Pesan hamak ni kita tak ada je jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Cuma pau gigi tak sedap saya gigi ada masa tu. Tak ingat rasa tak. Kalau dah pun sekali gitu lah tapi tak ada ada anu tapi pasal kalau lari pasal buat tak kecek tak saya gapo tu. Ada lah nak terbanyak pada ada lah. Lagu tu ada lah. Lagu mana dek? Yo, anak yo sincai tapi mek yo gi kedah. Ha, mek yo tak ada. Kata sincai nak beli barang nak apa hidup di ulah tua yo lah. Tapi kalau tengok di kedah tu, kedah lain pada jual tepung jual apa tu jadi sepuh hajang tu
banyak barang juga lah. Pop kedah belah ni. Belah ni ni cak ni ada sikit. Oh tu. Oh, tapi dak kecek tu yo. Ya peh lah. Hmm. Kat tengah barang yang kapo tu. Sepota sabun ni tak ada. Tak ada. Manalah orang mari dak jual bag tolak jual tolak apa tak ada lagi. Hmm. Jadi kukang nak ada lah kukang ni. Jadi mekak yo gado sikit. Kita mek bersosak tadi pang lakon dah nak mari hubung kecek yo kali lagi. Payah dak nak boleh luka ni. Kalau tuwe ada wallet ke boleh jual kat mu. Bila ke tuwe tak ada. Tuwe kita tak ada tu payahlah. Sebab tak duit ke apa kata sincai. Bahagian ni dia tiang nak tuwe dah. Okey. Jadi kita tak malu hiap apa deh. Ada malu gato kita tu tahu dah kita minat jual apa tu. Nak jumpa benda ni cak. Ha. Lepas tu minat pasal khidmat dah. Khidmat kata. Nak jumpa juga benda ni. Jumpa. Jadi kita nak terima jap menunggu. Jap awal-awal lagi. Orang nak jual barang ni. Orang kata kena muka apa? Muka apa? Muka tebal. Muka apa? Suku-suku. Muka apa? Suku. Oh, itu hari tadi ni. So, abai kat. Sebusuk. Abai kat sebusuk. Ada persaing. Kali ni dia dah ambil. Bawa kali kedua, dia ambil. Ada. Oh, pergi cari pula lepas ada. Ada, kita jumpa pula. Supaya jual internet dulu. Okay? Jual internet wifi ni. Kita pergi jual mula-mula tu. Tak sihat lagi. Ya ada sebab sebab kata dia tak ada penting lagi. Ah, ada penting lagi. Waktu kita pergi mula tu lering anak yo masuk ngaji mahalai apa ke? Kena guna internet. Tolak boleh. Kan baik dah. Jadi gi pula tu dia. Oh, tu gi pula. Oh tu. Oh, gi direct satu je tak sel tak beri. Tak beri. Ada beri. Oh, pergi pula tadi dia. Gi pula. Ning landing ning saya dia itu apa panggil ni? Sabung. Sabung untuk muka, untuk jaga, untuk jawab. Oh, sabung apa ni? Oh, ni sabung soa akne. Oh, ni nama sabung lah. Oh. Soa akne. Oh, kita nampak sekarang ni harga ni murah sekali. Berapa kos toko ni? Kalau dah locek tu 25 ya. Oh. Ha, 25 kot yang kita jual ni. Mhm. Yeah. Lepas tu lain pada sabung ni kita ada locan. Oh, locan dah. Locan untuk lengan, untuk tangan lah. Oh. Dan juga kita ada ni dia akak dia. So bekas ni 250 ke ada 12 toko. Tu dia. 12 lah. 12 dia lozain ni. Lozain dia 12. Lepas tu kita tem locan satu lagi. Locan ni. Lengir tangir lah untuk lengir tangir ni. Tak ada wui putih lah. Ya, nak wui putih lah macam mudah dah. Oh, ni ada. Lengir putih dah kejap ni. Oh, nak atas putih pun. Dah lahan dah juga. Tak ada pakai mak. Tak akal jual tak akal. Bakal juga tapi kurang sikit. Tapi banyak kita tak akal muka lah. Oh. Jaga ke apa tu. Jadi ada. Jadi rasa kurang lah sikit lah. Muka bajak tadi cium muka dah ni. Anak lima dah ni. Dah tinggi lagi dah. Lepas tu hak penting sekali masa landing tu berisak kita syarikat SOA International ni duduk di Naro. Bos kita ni orang Islam kita. Orang Naro. Dah. Lalu tu sabun kita ni selamat lah oleh kerana kita ada barat perong cara hal bahaya-bahaya yang nak buat sabun ni ada juga ada ni lah dalam kotak ni ada barat perong lah tu lepas tu ada ni apa panggil lah cincuk ataupun gapo panggil ni nasib bertuah beli sabun so kita wiso jadi boleh 100 ribu kot 100 ribu kot